seperti yang disusun, seperti yang dirancang. Malam ni alhamdulillah kita duduk seketika dalam rumah Allah. Kita duduk dalam keadaan untuk memberi peringatan antara satu sama lain. Yang mana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, fazakkir fa innaz zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu manfaat untuk orang yang beriman. Orang yang beriman ni dia suka kepada nasihat. Orang yang beriman dia suka kepada peringatan. Para sahabah, as-sahabah bila mana mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan minta nasihat. Begitu juga dengan tabi'in, bila bertemu dengan para as-sahabah mereka akan minta nasihat. Ausana ya Abu Darda, ausana ya Abu Darda, antara kalimah mereka. Wasiat pada kami wahai Abu Darda. Tabi'in jumpa sahabat, mereka minta nasihat. Alhamdulillah kita hidup yang Nabi sebut ad-dinun nasihah, agama itu dibina di atas nasihat. Saling memperingati antara satu sama lain. Saling sebut kebaikan, saling peringat. Menjadi tanda orang yang soleh, tanda orang yang beriman, saling memperingati antara satu sama lain. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Alhamdulillah malam ni ramai tuan-tuan. Ni kali kedua saya sampai di masjid. Kali kedua sampai di Bintulu. Kalau di Masjid Al-Hidayah ni kali pertama. Kali kedua sampai di Bintulu, tahun ni kali pertama sampai 2011. Waktu tu masih anak dara lagi lah. Waktu tu masih anak dara lagi. Sekarang 2020. Hampir 10 tahun tuan-tuan. Alhamdulillah Allah Ta'ala susun datang sekali lagi ke Bintulu. Malam ni ramai tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Bila tengok daripada sini ke bawah, Allahu Akbar, penuh. Hampir 300 ribu orang. Hampir 300 ribu orang, Masya Allah, Tabarakallah. Yang di luar sana ramai tuan-tuan. Tuan-tuan tak nampak, saya seorang je nampak keluar. Ramai. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila aljannah. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, man salaka tariqan, siapa-siapa yang tempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilma, yang jalan itu ada ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ila aljannah, Allah Taala mudahkan dia untuk dapat syurga. Dapat syurga bukan benda yang susah, bukan benda yang enteng, bukan benda yang boleh petik dengan jari dapat syurga. Susah, memerlukan pengorbanan, memerlukan usaha, memerlukan keikhlasan, memerlukan kejujuran dengan Allah Azza wa Jal. Nabi kata, man salaka tariqan, siapa-siapa yang tempuh satu jalan yang padanya ada ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah Ta'ala mudahkan dia untuk dapat syurga. Tetapi dalam hadis ni Nabi kata, man salaka tariqan, tariq ni maksud dia jalan, bahasa Arab dipanggil. Syari' dalam bahasa Arab panggil apa dik? Syari' panggil apa? Jalan. Tariq, jalan. Apa beza dua benda tu? Jam Ustaz ni tanya. Awal-awal kena tanya lah. Mudah. Di depan. Duduk depan memang leceh Ustaz tanya. Nanti. Apa beza tariq dengan syari'? Dik, siapa nak jawab dik? Dapat hadiah. Tu dia. Boleh pegang ya. Pegang ni dapat hadiah yang ni Ustaz nak pakai apa. Tu orang telefon ni. Siapa boleh jawab? Adik-adik Hafiz ni Masya Allah, ahli-ahli syurga semuanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Tuan-tuan beruntung ada orang yang hafal Quran di sini. Untung. Dia menjadi fardu kifayah. Kalau tidak ada orang yang menghafal Al-Quran dalam satu kampung ni, semua berdosa. Satu kampung tu berdosa, satu qaryah tu berdosa. Tuan-tuan ingat benda-benda kecil. Tak ada satu qaryah itu orang yang hafal Quran. Ni anak-anak ni, Masya Allah, Tabarakallah. Bagi syafaat semuanya. Bila kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh ni mereka akan mencari ahli-ahli, keluarga-keluarga, sahabat-sahabat mereka dalam syurga. Mereka akan tanya kepada Allah, mana sahabat aku yang selalu baca doa dengan aku, baca Quran dengan aku, solat dengan aku, puasa dengan aku. Ya Allah, aku tak jumpa hari ni. Masuk syurga cari kawan dia, tak jumpa. Dia akan minta kepada Allah, ya Allah, dulu dia sembahyang sekali dengan aku, solat sekali dengan aku, baca Quran sekali dengan aku. Ya Allah, keluarkan dia daripada neraka. Bila kita duduk bersama dengan orang yang soleh, ni ahli syurga semua ni. Hafiz Quran, terangkat dosa
disebabkan ada orang yang hafal Quran bila dalam satu qariah. Ha, begitu juga dengan imam solat jemaah. Kalau tak ada solat jemaah dalam satu qariah, berdosa semuanya. Ha, dia panggil fardu kifayah. Nah. Nah, baik. Apa beza antara tariq dan juga syariat? Ada yang nak jawab ke gelak-gelaknya? Macam nak jawab ni? Beza apa? Tariq dalam bahasa Arab disebut jalan. Tapi jalan tu sempit. Bila sebut tariq ni, kan kita bila kita pergi Mekah kan Arab akan sebut apa? Akan sebut, dia akan sebut syariat ke tariq? Yallah tariq, tariq syabab. Yallah tariq, 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 tariq. Kita pun tariq, tariq apanya? Rupanya dia minta jalan. Dalam keadaan sesak-sesak ramai, dia minta tariq, tariq, tariq. Buka jalan, buka jalan. Jalan sempit, tak ada jalan ni, kecil ni. Maksud dia, jalan itu kecil, sempit. Buka sikit, ruang nak jalan. Susah nak jalan. Maksud Nabi ni, kata Nabi sebut tariqun, jalan nak ke tempat ilmu tu, jalan yang susah. Nampak tak? Bukan benda mudah nak datang ke majlis ilmu. Jalan yang kita nak tempuh tu, jalan yang susah, jalan yang penuh dengan cabaran. Nak pergi ke masjid, tiba-tiba ada kawan ajak pergi tempat lain, lencong. Nak pergi ke majlis ilmu, tiba-tiba ada kedai, singgah kejap, balik terus. Kena tom yam, balik terus. Masjid pun tak pergi. Orang rumah tanya, abang pergi masjid? Alhamdulillah. Masjid mana? Masjid tom yam. Tak sempat pergi. Tariq tu maksudnya jalan yang sempit, berliku-liku jalannya. Sampai tengah jalan, berubah fikiran, pergi tempat lain. Manakala disebut dengan syariat, syariat jalan yang besar, jalan yang luas, selesa berjalan, kereta, lori, bas boleh lalu. Siapa pun nak pergi. Mudah jalan tu. Itu beza dia. Bila Nabi gunakan kalimah tariqun, jalan yang sempit, jalan yang susah. Nak dapat syurga, satu benda yang susah. Satu benda yang susah. Hafal Quran, baca Quran, bangun malam, solat malam, bukan satu benda yang mudah. Bagi orang yang istiqamah, yang berkekalan, rasa mudah bagi dia. Sebab dah lama biasa buat. Dah biasa buat dah. Tapi orang yang baru nak start, Allah leceh. Dia nak buat, nak bangun malam, solat dua rakaat, susah. Bukan satu benda yang, bukan satu benda yang mudah. Dan alhamdulillah, kita datang majlis ilmu, kita duduk di sini. Yang Nabi sebut, فَأَنْزَلَ apa Allah, yang Nabi SAW sebut dalam satu hadis, bila mana إِذَ جِتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَزَكَرَهُمُ اللَّهِ فِي مَنْ عِنْدَهِ. Bila satu kaum duduk dalam rumah Allah dalam keadaan يَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ, mereka bertadarus, baca Quran, ada yang mendengar, ada yang baca, ada yang membetulkan bacaan. Dengar ayat Quran pun pahala. Tengok mushaf pahala. Baca pula lagi pahala. La aqulu alif lam mim. Nabi kata bukan aku sebut perkataan satu huruf itu alif lam mim. Alif tu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita baca bismillah, berapa banyak huruf kita dapat pahala. Oh, banyak kerja. إِذَا جِتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ. Tak lain tak bukan, bila duduk dalam rumah Allah, baca Qurannya, ibadatnya, tak lain tak bukan mereka mendapat ketenangan daripada Allah Azza wa Jal. Dapat rasa tenang tak? Kita dapat rasa sendiri, tuan-tuan. Kita duduk di rumah solat seorang diri dengan kita solat di masjid berjemaah, apa beza rasa dia? Allah Ta'ala akan angkat segala serabut, serabai seketika bila kita duduk dalam rumahnya. Rasailah nikmat tu. Duduk dalam masjid, rasailah sekarang ni nikmat tu. Duduk di luar macam-macam fikir, marilah macam-macam, macam-macam mari. Duduk dalam rumah Allah, tenang. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah. Allah Ta'ala turunkan rahmat untuk dia. Wa zakarahumullah fi man indah. Wahfathumul malaika, malaikat buka sayapnya dan disebut nama mereka itu di sisi para malaikat. Disebut seorang, seorang, seorang. Dan alhamdulillah, tuan-tuan, menjadi satu tanda bila kita nak tahu satu tempat itu ramai orang soleh, ramai orang yang solehah, tuan-tuan, apa dia tanda dia?
Bila kita pergi satu kampung, satu pelosok, satu negeri, satu negara, di mana-mana atas muka bumi ini, tuan-tuan pergi satu kampung, nak tahu ramai orang yang soleh, orang yang solehah, orang yang hebat-hebat ni yang beriman kepada Allah. Kita nak tahu tempat tu macam mana, kita nak tengok, kita tengok masjid surau dia. Innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Tanda dia bila kita pergi satu tempat, satu kampung, tuan-tuan, nak tahu kata ramai orang yang soleh, ramai orang yang solehah, ramai orang yang hebat beriman kepada Allah, tengok masjid surau-nya. Bila kuliah agama, solat lima waktu, berjemaah, ada program kuliah, siapa pun datang, ustaz mana sekalipun, kuliah agamanya, ramai orang semua orang datang, ramai orang datang. Kadang-kadang bila kita tengok ramainya orang solat masjid ini, masya Allah, ketahuilah bahawa di sekeliling masjid itu ramai orang soleh. Pergi satu tempat, bila tengok masjid surau dia, ramainya orang kat sini, masjid ini, ketahuilah yang duduk di sekeliling masjid itu ramai orang soleh. Kalau kita pergi satu tempat, tengok masjidnya cantik, masuk sembahyang, ada 4 orang, penduduk ribuan, ketahuilah bahawa yang duduk di sekeliling itu ramai di kalangan orang yang tidak pedulikan agamanya. Sembahyang pun tak nak, tak pedulikan agamanya, makan minum dia cukup, tak ganggu aku, aku boleh hidup, selesai. Alhamdulillah, tu yang saya kata tu, 300 ribu, ramai orang sini, orang yang soleh, ramai di Kuantan, di Temerloh, kan masuk dalam paper kan. Subuh, solat subuh, tuan-tuan, solat subuh berjemaah datang, Allahu Akbar, 600 1000 orang. Oh dia ni Kuantan. Kalau di bandar, pusat bandar KL, biasalah, sebab pusat bandar ni, kalau kita tengok contohnya di masjid, Masjid Al-Falah, Masjid Bangi pun, Al-Hasanah, Masjid Kota Damansara, Masjid Kuning, biasa Masjid Kota Damansara, tuan-tuan, Masjid Kuning. Pernah saya sekali kuliah subuh, dia orang akan panggil kuliah, memang pack kuliah, dia orang atur panggil ustaz-ustaz ni subuh, semua semua program kuliah ada, subuh ada, maghrib ada, duha ada, muslimat petang ada, kuliah subuh Sabtu Ahad pagi. Subhanallah, tak pernah sampai bila pagi-pagi kuliah, pergi-pergi tengok, tuan-tuan, penceramah mai lewat, duduk belakang, duduk belakang menceramah pun, nak masuk tu dia orang, ni orang ke apa ni, mari mana ni, macam ada makan, macam ada dapat duit seorang RM100 je pagi ni. Oh tu, tuan-tuan, kalau dapat RM100 penuh tak, tuan-tuan, penuh lah. Sekali bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, solat maghrib berjemaah, Sheila bawah jadah ada RM100, mari ya agak-agak. Dek, mari ya. Datang tak masjid agak-agak? RM100. Bagi salam je, RM100. Kalau subuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selak-selak, 500. Oh, main maghrib ke subuh? Dek, maghrib ke subuh? Subuh, ha, tu dia. Subuh lah, mari 500. Orang tanya, kerja apa? Saya dulu cikgu, lepas tu berhenti. Sekarang kerja apa? Saya kerja sembahyang subuh. Kerja sembahyang subuh. Cikgu? Cikgu saya berhenti lah. Retired lah. Kerja subuh je, kerja masjid dia. Masya Allah. Sebab benda nampak. Tapi orang yang beriman, orang Islam, diberingan benda-benda yang ghaib. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada benda yang ghaib. Pahala, nampak tak? Tak nampak. Syurga, tak nampak. Dosa, tak nampak. Neraka, tak nampak.
kita buat kebaikan, pahala tu tak nampak. Dia tak macam account dalam duit kita, dalam account kita tak nampak naik turun, naik turun, surut naik, tak nampak. Sehingga kan sekecilnya kita bagi salam pun pahalanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullah, ganjaran dia 10. Assalamualaikum 10, warahmatullah 20, wabarakatuh 30. Yang jawab waalaikumussalam 10, warahmatullah 20, wabarakatuh, dia dapat 30. 30 kat situ je. Lepas ni kerja bagi salam. Tiap-tiap hari nampak pasal malam masuk, start daripada awal-awal masuk pasal malam, assalamualaikum, 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 keluar assalamualaikum, boleh 2000. Tu dia. Tapi benda tak nampak. Benda nampak tuan-tuan, kutip. Kalau lah macam duit, Allah subhanallah. Tapi benda tak nampak. Benda yang ghaib, benda yang tak nampak. Kita solat 27 dapat pahala, tak nampak. Kita baca Quran. Ni Quran kita baca. La aqulu alif lam min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu huruf tu alif lam mim, satu huruf satu alif. Lam satu alif, mim satu alif. Ganjaran orang yang baca Quran. 10 dia beri dia satu huruf. Allahu akbar, nikmat dia banyak. Al-Quran menjadi ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا. Al-Quran menjadi pegangan, trust kehidupan kepada orang yang beriman, orang yang soleh. Kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman bin Affan ini menantu Nabi, kahwin dengan anak Nabi yang bernama Sayyidatina Ruqayyah. Meninggal Sayyidatina Ruqayyah, Nabi bagi seorang lagi anak Nabi SAW, anak darah Nabi yang bernama Ummi Kalsum. Bagi Ummi Kalsum, kahwinkan dengan Sayyidina Uthman. Meninggal Sayyidina Uthman, Nabi bagi lagi tak? Dah tak ada dah. Nabi kata law kana lana thalisatan lazawajnak, aku kalau ada anak seorang lagi wahai Uthman, aku akan beri pada engkau. Maksud dia apa? Sayyidina Uthman bukan calang-calang orang soleh, orang yang hafiz Quran. Sebagai riwayat sebut kalau dia bangun solat malam 2 rakaat khatam 30 juzuk Quran. Dia khatam 30. Kita imam baca panjang sikit, imam ni panjang betul, sakit lutut kata dia. Sakit lutut duduk merempek kat belakang. Imam baca panjang sikit. Kan? Selalunya imam baca panjang ni waktu bila tuan-tuan? Ni kita nak masuk ni bulan? Bulan Ramadan. Setengah tempat, setengah masjid dia bawa 30 juzuk Quran. Panjang tak? Panjang. 30 macam Mekah. Imam tu imam import ke imam ataupun imam sini? Alhamdulillah tuan-tuan, kalau dah ada imam di sini, anak-anak kita ni ambil mereka, tolak mereka sebagai imam, warisin semua ni, mewarisi semuanya, tolak mereka sebagai seorang imam. Ada setengah tempat 20 rakaat khatam 30, maksudnya satu malam satu juzuk tiga muka ataupun satu juzuk dua lai, sebab dia nak habiskan malam 27. Biasa Malaysia dia akan bayar 27 habis, masuk malam 28 kosong masjid, kosong. Imam mana imam? Imam pun tak ada. Tu dia. Sampai tahap tu lah. Bukan 27 ustaz, malam ke 10 jugalah. Malam yang pertama tu Allahu akbar, ngeri kita tengok punya orang datang. Masjid pun pelik. Dia kata weh, selama ni tak ada orang datang. Masuk Ramadan orang datang kat aku ramai. Kata dia, dia pun pening, kenapa ramai sangat ni? Ramadan punya cerita. Orang datang satu Ramadan penuh masjid ni, pagar-pagar langgar habis. Dia pagar-pagar pun langgar, dahsyatnya orang. Malam pertama je, kedua, ketiga relax lah. Sampai komplain kat pengurusi lain kali, buat tambah masjid besar sikit. Amboi, sedap tambah bagi besar, dua malam buat apa datang kalau sampai habis apa.
bulan puasa. Setengah tempat dia buat 30 juzuk Quran, habis bacaannya. Ada setengah tempat dia buat sikit ya. Ada setengah tempat buat 8, dia bacaan sikit. Pendek-pendek. Saya pernah dulu jadi imam di masjid SS15 Darul Ihsan Subang Jaya. Banyak lama, 7 tahun situ. Dulu masa belajar, masih duduk belajar di Mesir, duduk belajar, balik imam terawih. Time terawih saja balik, pergi pula. Terawih balik, pergi pula. Terawih balik, pergi pula. Partner dengan Thailand. Partner dengan orang Thailand, dia ambil Thailand seorang, saya seorang. Dua orang. Jadi ya, 30 juzuk Quran. 30 tanpa melihat mushaf, tak tengok mushaf depan, tak ada. Bila kita nak baca malam, tuan-tuan, beza dengan kita baca tengok dengan kita baca hafalan. Kita nak jaga hafalan, takut lupa. Kita nak baca dengan tajwid lagi. Kita nak baca dengan kelajuan. Lepas tu pula kita nak berhenti kat mana, jadi naik nak sambung yang mana tadi. Oh, susah. Jemaah datang, jemaah akan datang, ustaz, boleh tak baca laju sikit? Jadi datang lagi jemaah, ustaz, boleh tak baca lambat sikit? Jemaah datang, ustaz, boleh tak kalau boleh tu pendekkan sikit? Oh boy, tu dia. Banyaknya. Saya nak ikut yang mana ni? Oh. Ada yang ustaz, ustaz, boleh tak qul huwallah tu belah tiga? Belah tiga. Oh iya, qul huwallah belah tiga, bro. Macam mana mau hidup? Qul hu belah tiga. Qul hu, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Suruh buat tiga rakaat. Oh dia. Pemalas tu. Tiga rakaat qul huwallahu ahad, Allahu akbar, tu dia. Oh, Allahu Akbar. Jemaah kata tu dia, imam ni dahsyat betul. Oh, friendly betul ya. Bagus imam ni. Friendly. Qul ya ayyuhal kafirun, Allahu Akbar. Allah behnya imam. Seronok imam sini. Buat 8 pula. Oh, 10 minit habis buka balik. Dia tidak ada nikmat. Tidak ada nikmat. Setengah tempat buat 30, setengah tempat buat sikit, tengah terpulang. Tapi bila kita nak buat ibadat, tuan-tuan, buatlah betul-betul kepada Allah, keikhlasan betul-betul dengan Allah Azza wa Jal. Nak baca Quran, baca betul-betul. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'. Kami turunkan Al-Quran, padanya ada syifa, ada penyembuh. Orang sakit dibaca Quran. Orang yang sakit hati dia, hati dia gelap gelita dengan baca Quran, meruntun jiwanya, menangis dia. Orang yang dalam keadaan terasuk, kita baca apa? Orang kena terasuk, terasuk. Kan orang panggil masuk hantu. Hantu dah masuk dalam badan dia. Baca apa tuan-tuan? Baca apa dik? Ha? Nyanyi. Baca Quran. Orang terasuk, kita baca Quran, sembuh dia. Kalau orang terasuk jin, takkan kita nak pergi nyanyi kat situ. Rama rama ma ga ga ulala. Lagi dia jauh jadi tak lakar ni. Aduh, lagi sakit lah. Lagi sakit lah. Pegang dia baca ayat Quran. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut. Ayat-ayat yang disebut ayat Quran. Bila kita dengar ayat Quran dalam keadaan kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan kerja, penat kita dalam masalah dunia, dengar Quran, wah tenangnya. Tenang. Lama kita tak buka Quran, bila buka sekali, Allah tenangnya. Ha. Lama tak dengar Quran ni, bila dengar baca Quran, Allah tenangnya. Sebab Quran itu berkat. Berkat. Macam kita duduk dalam masjid lah. Ayah-ayah, ibu-ibu, para jemaah sekalian, bila duduk dalam masjid, kita rasa apa? Rasa tenang. Sebab apa tenang? Tempat berkat. Kita pergi Masjidil Haram, Mekah, Madinah. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah, barakna hawlah, yang kami berkati sekelilingnya.
Kita pergi Mekah Madinah rasa apa? Luar biasa. Luar biasa, nak cerita tak boleh. Nikmat dia tu, rasa dia tu seronok. Ibadat di sana, sembahyang dua rakaat tak rasa. Imam baca panjang, imam tarawih dia bawa 30, tak rasa. Sudah-sudah dah habis dah. Tepuk kawan sebelah, "Mat, habis dah ke?" "Dah habis." "Wuih, lajunya." "Wah, tak rasa." Balik Malaysia rasa. Qulhu belah tiga. Ha, tu tempat berkat tu. Berkat dia tu lain macam dah. Ha. Di sana tuan-tuan, imam ni, adik-adik, anak-anak, anak-anak Hafiz, kalian banyak mendengar para-para imam, imam-imam yang baca Quran. Mereka baca daripada hati mereka. Mereka baca intonasi suara. Kalau tuan-tuan pergi, kalau anak-anak pergi masjid apa, Masjidil Haram, imam Mekah beramai. Ada yang terbaru ni Syekh, Syekh Bandar Bali lah, Syekh Bandar Bali lah, imam Shuraim, Syekh Sudais, Salih At-Talib. Ramai imam ni. Lagu mereka berbeza. Identiti mereka tu orang boleh tahu, ni lagu siapa ni imam ni, lagu siapa ni imam ni. Kadang bila kita pergi, kita tengok bila imam dia baca, ada yang dengar bacaan imam, ada yang menangis. Orang mana yang menangis? Bukan orang Arab. Kenapa dia menangis? Bukan seorang dua, ramai boleh tengok kamera ambil menangis. Pak Long sebelah kita pun menangis. Satu kampung kita tengok perasaan mayang menangis, terisak. Oh, menangis akan Pak Haji ni. Oh, akan faham ni. Dahsyat, faham betul dia. Habis mayang tanya Haji, "Haji, akan menangis kenapa? Faham ke imam baca?" "Tak, imam baca panjang," kata. Imam baca panjang tu yang menangis tu. Tu dia. Ha, tapi dia menangis sebab dia terasa sampai di sini. Sebab apa? Imam dia bila dia baca tuan-tuan ayat Quran, dia ada intonasi suara. Cuba tengok imam Mekah bila dia baca kan, dia ada intonasi dia. Dia bila dia baca, kita tak faham. Cuba kita faham intonasi dia. Intonasi tu pun dah cukup yang dia nak terjemahkan bacaannya. Bila bila intonasi tu cerita tentang syurga, dia akan lunakkan bacaannya. Dia akan banyakkan burdah-burdah, bunga-bunga, taranum-taranum naik turun dia. Contoh ayat Quran cerita tentang syurga ataupun cerita tentang orang yang soleh. Innal ladhina amanu wa aminus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Dia akan lunakkan bacaannya, lunakkan, lunakkan. Jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Cerita bab syurga. Bila cerita ayat-ayat syurga, dia akan lunakkan bacaan dia, lunakkan bacaan. Kita dengar rasa dibuai, dibuai. Kenapa ni? Ayat syurga, ayat syurga tu. Bila ada ayat yang dia baca tinggi bacaan dia. Tadi dia baca biasa mendata, mendata ayat bawah, "Iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati mudifin wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum." Dibaca sampai habis. Bila sampai satu ayat, "Dhalikum fazuquhu wa anna lil kafirin." "Dhalikum fazuquhu wa anna lil kafirin." "Wa anna lil..." Dia akan tinggikan bacaan tu. "Wa anna lil kafirin 'adzaban nar." Tinggi bacaan. Kita dengar macam, oh, imam ni marah. Tinggi ya bacaan dia. Bukan marah. Maksud dia cerita tentang neraka. Cerita tentang pembalasan, cerita tentang dosa. Intonasi dia bila tinggi, dia cerita tentang dosa. Kemudian ada ayat-ayat yang dia baca, dia ulang 3-4 kali baca. Dia akan ulang 3-4 kali.
Itu ayat itu semestinya ayat yang maknanya sangat mendalam. Dia akan ulang. Pernah tak dengar imam baca ulang? Dia ulang 3-4 kali. Dia ulang bagi, dia nak bagi makmum alert apa yang dia baca tu. Contohnya ayat apa? Kullu man 'alayha fan. Kullu man 'alayha fan. Kullu man 'alayha fan. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا. Ulang 3-4 kali. Kenapa? Sebab makna dia, kalau kita tengok apa dia maksud dia, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ, semua yang hidup atas muka bumi ini, baik di langit, siapa-siapa hidup pun, Allah Ta'ala kata فَانٌ, hancur binasa satu hari nanti. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, bila ditiup sangkakala hancur habis satu hari nanti, kata Allah Azza wa Jal. Masa tu kita rasa hina, rasa lemah, rasa tak ada apa. Kita semayang, kita duduk semayang, imam baca ayat tu, kita rasa hebat tak? Hebat apanya, mati juga aku hari ni, nanti aku akan mati juga satu hari nanti. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ, hebat mana pun kamu, gagah mana pun kamu, tinggi mana pun kamu, satu hari nanti, kata Allah, hancur belaka, tak bawa pergi mana. Kullu man 'alayha fan, kita rasa rendah diri di hadapan Allah Jalla Jalal. Dia akan ulang antara ayat yang lain. Kullu nafsin za'iqatul maut, kullu nafsin za'iqatul maut, kullu nafsin za'iqatul maut. Maksud dia apa? Setiap jiwa yang hidup itu pasti mati. Diulang lagi, setiap jiwa yang hidup itu pasti mati. Kita bila kita solat belakang imam yang sebut macam tu, rasa apa? Allahu akbar, rasa lemahnya kita, rasa daifnya aku, rasa tak ada apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hinanya aku ni, mati juga aku pun. Dia akan ulang bila ayat dipanggil ayat-ayat mau'izah, ayat nasihat, dia akan ulang 3-4 kali. Nah, itu imam di Mekah lah. Tapi kalau imam tempat kita, tuan-tuan, ulang 3-4 kali, tanda dia, tanda lupa. Kita duk ingat imam ni nak bagi peringatan apa ni, ulang 3-4 kali. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Eh, lama betul imam ni bagi peringatan. Lama betul imam ni bagi peringatan. Hai, bukan peringatan, nak suruh makmum sambunglah. Sambunglah, dia lupa tu. Lakum lakum dinukum waliyadin. Ha, lupa jalan rupanya. Kalau tak sambung pakai kat situ, rampak gaya sampai subuh ni. Solat insya' makmum tak sebut, tak tolong, tolonglah. Saya pernah jadi imam di, dulu masa belajar di Mesir, Persatuan Ittihar Talabah Al-Malizin, Persatuan Malaysia kan, dia ada rumah Kedah, rumah Sarawak, rumah semua-semua rumah. Rumah Kedah, rumah Selangor, rumah Pahang, satu satu bina tu, satu imarah tu. Oh, orang Kedah. Ini orang Selangor, Pahang. Setiap rumah tu dia ada surau bawah. Jadi imam tarawih, ada yang nak main situ boleh, main masjid pun boleh. Saya pernah semayang rumah di rumah, rumah Kedah, semayang jadi imam. Jadi imam tuan-tuan, ramailah pelajar-pelajar, kawan-kawan semuanya. Baca surah Yasin. Surah Yasin selalu kita baca. Starting baca lupa. Subhanallah. Tu kata tu, manusia kan. Bukan nanti baca surah Yasin, kadang baca ayat-ayat pendek tu lupa. Kita semayang pernah lupa tak? Zuhur kadang-kadang buat 4, dan buat 5. Kadang buat 3. Eh, cukup tak cukup ni? Cukup tak cukup? Terlupa. Kadang insya' buat 3. Terlupa. Al-insan nisyan, pelupa manusia ni kan, pelupa. Saya baca surah Yasin semayang tarawih. Dahlah kita bila dah hafiz ni, orang kawan-kawan tolak kita jadi imam, okeylah. Selalu duk baca. Tapi tak macam mana lupa. Semayang
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. على صراط مستقيم lupa nak sebut على على apa eh. Saya ulang balik, innaka laminal mursalin. Diam. Nak cari jalan tu tak jumpa. Nak penghubung jambatan tu kawan-kawan tak tegur. Kawan-kawan kat belakang relax je. Nah, biar dia pandai dia jadi imam, biar dia. Imam, kawan-kawan tak tegur, sambunglah. Aduh ya imam. Sial dia. Kawan tu tunggu, kawan-kawan dia kadang-kadang ada juga kawan-kawan biar. Biar dia turun sini. Qul huwallahu ahad. Dia kat surah lain. Saya tunggu punya tuan-tuan, tak ada tegur. Ulang lagi. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Lupa. Tak ada orang tolong. Tiba-tiba dengar suara daripada jauh nun sana, perempuan yang tegur. Ala siratin mustaqim. Dia. Orang perempuan tegur. Ha. Terus lupa tu surah apa tadi baca. Ha. Orang perempuan tak boleh tegur suara, dia sebut suara tu ganggu terus imam. Yang tadi nak ingat, tak ingat terus surah apa tadi baca. Yasin ke apa tadi baca. Tak boleh sambung tu. Dengar suara tu. Tak boleh. Yang boleh tegur ni lelaki ni. Daripada jauh perempuan, dah tak ada orang nak tegur. Kesian kat imam tu, dia tegur. Dengar suara pun sedap. Waktu dia imam tengah baca, suara siapa sedap ni. Tu dia lupa. Ha, ganggu. Ha, pernah jadi imam gitu. Ayat Quran, ayat yang berkat, kita baca rasa nikmat. Kita dengar rasa nikmat. Antara yang Nabi pesan, Nabi suruh kita baca surah, amalkan surah Al-Mulk. Nabi kata hiyal mani'atu tunji min azabil qabri. Amalkan baca surah Al-Mulk. Orang yang salih di masjid di KL, tuan-tuan, menjadi kelaziman mereka habis solat Isya, mereka akan baca secara berjemaah surah Al-Mulk. Biasa kebiasaan. Habis baca surah Isya akan ada ayat surah-surah. Berapa ayat surah Al-Mulk ni? Berapa ni? Ha? 30. Berapa minit kau baca surah ni? Lebih kurang dalam 6-7 minit saja. Tak sampai. Kalau baca laju sikit tak sampai 5 minit saja. Agak yang letaklah 10 minit mudah. Sebab ada yang baca lambat, ada yang baca macam-macam jenis. Ada yang ialah kita ni tak sama, tuan-tuan. Anak-anak Hafiz ni memanglah baca laju. Barakallazi bi yadillahu kullu syai'in. Tu dia tak dengar apa dia baca ni. Lajunya baca, tak membutih baca. Ada yang lambat. Tabarakallazi ulang 10 kali dah. Ada yang gitu, tak sama kita. Ada. Nabi kata baca surah Al-Mulk, amalkan surah Al-Mulk. Hiyal mani'ah, dia akan menghalang, menjadi benteng kamu dalam kubur. Tunji min azabil qabri, dia akan memberi kemenangan, kejayaan kepada kamu dalam azab kubur. Surah Al-Mulk, dia akan keluar menjadi peguam kamu. Bila malaikat datang, ja'al malakan, datang dua malaikat tanya soal jawab muka nakir. Dia akan tanya, dia akan datang. Dalam hadis disebut akan keluar solat kita jawab, akan keluar puasa kita jawab. Datang daripada kanan, solat keluar. Datang kiri, puasa keluar. Datang daripada atas, kebajikan keluar, sedekah dia keluar. Datang ke bawah, zakat keluar jawab. Surah Al-Mulk, dia akan keluar, dia akan jawab berdepan dengan malaikat. Kalau orang tu baca tunji min azabil qabri, kamu akan berjaya dalam azab kubur. Ini Nabi sebut ni. Malaikat bila dia datang, dia soal jawab. Bila dia tanya, kawan tu lulus jawab soalan, maka dia akan kata apa dia? Dia akan sebut, dia kata nam kanaumatil arus. Itu antara perkataan yang terakhir yang akan disebut oleh malaikat. Bila dah jawab semuanya lulus, maka dia kata nam kanaumatil arus. Nam kanaumatil arus.
tidurlah kamu wahai ini, wahai orang yang saleh. Kanaumatil arus, seperti tidurnya seorang al-arus, pengantin. Tidur dengan penuh nikmat, dibuka seluas-luasnya kubur dia. Tidurlah kamu dengan penuh nikmat seperti tidur orang orang pengantin. Ayah-ayah ingat lagi tidur pengantin macam mana? Ha? Ayah-ayah ingat lagi? Tak ingat dah? Ayah kena ulang balik ni. Ayah marah ibu-ibu. Tidur pengantin. Adik-adik ingat tak tidur pengantin macam mana? Ha? Kesian kat korang eh. Ha, nanti korang ingat lah. Tidur pengantin ni ustaz, macam mana nak ingat ustaz? Memang tak tidur malam tu. Tak tidur malam pengantin lah. Menyembang, sembang sana, sembang sini, sampai kecerah. Maksud dia apa dia? Nikmat. Tidur pengantin ni maksud dia apa dia? Tak diganggu gugat. Tidur dalam keadaan tempat yang indah. Tidur dalam keadaan bantal tu kita yang rasmi, tilam kita yang rasmi, katil kita yang rasmi, bilik cantik bubuh dengan cat, ada yang macam-macam. Sehingga kan kalau rumah yang sempit, kalau rumah kita ni ada satu bilik, bilik kita ataupun bilik store, bilik mak kita, bilik mak kita yang master room tu, mak ayah sanggup keluar bilik tu bagi kat kita sekejap untuk kita kahwin, betul tak? Sanggup, tak apa mak, kau nak kahwin, ambil lah bilik mak ni buat seketika, abuan duduk sekejap. Mak sanggup keluar, ayah sanggup keluar bagi rumah, bagi bilik tu, bilik master room, dalam tu ada bilik air. Tapi jangan lama-lama mak, eh, mak bagi 3 hari je, lepas tu kau keluar, kau keluar tempat bilik lain. Dia buat raja lama-lama. Maksudnya apa? Maksudnya tidur tu penuh dengan dilayan bagaikan raja. Wangian dia dengan bersih semuanya. Kena kahwin 2 tahun, 3 tahun, macam mana tidur? Penuh dengan macam-macam lah. Bila malaikat datang, dia akan kata, nam kanaumatil arus, tidurlah kamu wahai orang yang saleh seperti orang seorang pengantin yang tidur. Tidurlah kamu. Orang-orang yang baca surah Al-Mulk, jadikan rutin harian dia surah Al-Mulk. Ayah-ayah, ibu-ibu, para jemaah sekalian, menjadikan kebiasaan kita berada dengan Quran. Selalu baca ayat Quran. Zaman kita, zaman teknologi, tuan-tuan, Al-Quran, kalau orang beli handphone ni, beli handphone pertama, yang benda yang benda yang dia selalu buat, dia akan dia akan install apa dia? Dia akan ambil aplikasi apa dia? Quran. Aplikasi macam-macam Quran jenis dia. Dia install Quran ni, dia install tafsir. Kali pertama dia install, itulah kali terakhir dia tak pernah buka. Beli handphone 3 tahun tak pernah buka yang dia install Quran. Subhanallah. Tak pernah buka Quran yang dia install itu. Berapa lama dah beli je? Saya dah beli 3 tahun dah ni. Tak pernah buka Quran, tak pernah. Padahal mudah je kita. Zaman lagi canggih, zaman yang tidak alasan untuk kita kata tak boleh buat ibadat, tak ada alasan tuan-tuan. Nak baca Quran, macam mana Quran nak cari pun kat Quran mudah kat sini ada. Semua ada. Kita nak sembahyang, zaman kita tuan-tuan solat. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang atas pelepah tamar. Nak baca Quran zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Quran belum dibukukan, macam mana anda baca? Kena pergi jumpa orang yang hafal Quran. Kena jumpa sahabat yang hafal Quran. Daripada mulut mereka, ambil daripada mulut mereka. Oh, itu lagi besar pengorbanan tu. Kita nak baca Quran, pergi ambil jumpa Nabi SAW, baca ayat Quran daripada mulut Nabi, hafal terus. Tiap kali nak baca Quran, kena pergi jumpa Nabi, hafal daripada mulut Nabi SAW. Jumpa sahabat yang hafal, pergi rumah dia, ambil daripada dia. Kena kalau kita buat gitu tuan-tuan, zaman kita pakai dah. Zaman kita mudah dibukukan. Dibukukan Quran. Dihimpun-himpunkan zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Dibukukan Quran tu. Dan mudah untuk kita baca. Sahabat solat di atas pelepah tamar. Semayang. Semayang di tengah panah. Berbumbungkan pelepah tamar. Nabi naik khutbah atas pokok tamar. Sebeli pegang pelepah tamar. Kita semayang masjid tengok Allah Akbar indah, ekon sedap, kapet oh sedap. Kalau kita pergi di Putrajaya KL, masjid masjid besi,
Masjid besi, pernah sampai masjid besi? Oh, cantik. Masjid besi tuan-tuan, kalau masuk dalam dia, kapek dia, saya kapek ni kita pijak kan, tenggelam kaki. Oh, itu kalau tidur, memang nikmat punya tidur. Itu takut bimbang apa tau, solat subuh. Solat subuh time imam sujud saja, kita sujud tu tenggelam muka. Tenggelam muka, aduh sedapnya. Imam dah bagi salam, belum bangun lagi. Hei, berapa tu? Oh, sedapnya tidur. Mimpi merata pergi Mekah. Mimpi pergi Mekah. Terlampau nikmat dalam ibadat sampai tahap tu. Nak cari alasan apa lagi? Kalau kita tak mau buat. Kapet semayang, aircon ada. Semua dah. Oh. Nak cari alasan apa? Tak boleh baca Quran. Ada orang tanya, ustaz, saya kadang-kadang sibuk kerja sampai kadang-kadang saya sembahyang ni boleh tak, kalau saya nak qada sembahyang sembahyang di rumah dalam keadaan saya kerja di, dia kerja KL, kita faham kerja di KL tuan-tuan, bila waktu jam balik kerja ni jalan jam, sembahyang asar belum lagi nak berhenti tu, nak sembahyang tu alang-alang pederah balik di rumah, sampai di rumah qada, boleh tak dikira mudarat, tak dikira uzur, tak tak dikira uzur, mana dikira uzur, benda boleh berhenti lah. Saya jawab balik, saya kata, bang, kalau itu rasa uzur, saya nak tanya satu ya. Kalau ketika dalam keadaan jam sesak yang amat sangat, ketika tu tiba-tiba rasa nak apa, nak terbirak, nak terbuang, tiba-tiba sakit perut, makan tadi tengah bawa ni, kereta ni jam kiri kanan ni, jam bukan kecil-kecilnya, jam teruk padat, agak-agak ketika tu abang qada buang di rumah ke, buang situ juga. Nampak, bila tuntutan perut dia minta, kita tengah meeting kejap ya, saya minta 5 minit, oh pi tandas tengah meeting ni, sakit perut ni tuan-tuan, hanya tak boleh tahan lah, tak boleh tahan ni, ini kalau tahan tang meeting ni nampak gaya. Masa tu kita minta excuse tak? Minta excuse walaupun depan kita ini bukan calang orang ni. Kita minta, saya minta ya 5 minit ya. Sakit kuat. Pum, pergi sana. Pergi buang. Siapa, kenapa pergi buat begitu? Sebab itu adalah permintaan perut. Kita kena tunaikan hajat dia. Beza dengan permintaan Allah Jalla Jalla. Bila minta Allah Ta'ala terima. Bila Allah Ta'ala suruh kita solat 5 waktu, sekian-sekian waktu, kita boleh nak excuse. Ha, dia pun fikir betul juga, tak ada alasan. Maksudnya apa? Boleh cari tempat. Mudah sekarang ni, ada Petronas, ada surau, berhenti ya. Agak susah sekarang ada berhenti, berhenti parking tak mana-mana, solat tepi, tepi kereta tu boleh solat, nampak bersih, hampas sejadah, Allahu Akbar, bismillah, selesai. Kalau buat jenis orang Arab tuan-tuan, memang orang Arab dia buat gitu. Arab ni kadang-kadang kita tengok dia mekanik kan, tangan berlemuh ni, berlemuh minyak ni, baru mekanik tadi, masuk waktu je, hampas jadah, Allah tu dia, dengan minyak dia, dengan orang Arab lagi ganas. Kita tengok dia takbir tu biasa semayang dia kan? Kita ni cuci dulu, bersih cantik semua tu, semayang maksud dia tak ada alasan, di mana saja cari tempat sudut yang sesuai untuk takbir, cari, ambil kompas tengok kiblat macam mana, bismillah semayang. Semayang. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca surah Al-Mulk, amalkan surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk. Kemudian Nabi kata, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah kamu Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabihi, syafaat untuk tuan dia. Quran dia akan datang syafaat kepada tuan dia. Ni adik-adik hafal Quran, perbetulkan nawaitu ni. Setiap kali baca, ya Allah, jadikan setiap huruf ini, ya Allah, pahala untuk ibu ayah aku, ya Allah. Jadikan setiap huruf yang aku baca ini pahala ganjaran untuk ibu ayah aku, ya Allah, yang sentiasa mendoakan aku jadi orang yang soleh, yang bertakwa. Niat gitu. Ya Allah, jadikan setiap huruf ini pahala untuk aku, pahala untuk ibu ayah aku. Sampai pukul berapa tuan-tuan? Pukul berapa dah jam? Ini pukul 8. Oh, insya masuk lama dah.
Sebab dia tak ada waktu pukul berapa berhenti kan. Kita berhenti subuh boleh lah. Berhenti subuh saya. Dia tak boleh lama-lama sangat. Esok ada lagi. Esok di kuliah subuh di di masjid mana? Ada kuliah subuh. Kampung Baru. Masjid Kampung Baru kuliah subuh. Yang free boleh datang insya-Allah. Sama-sama tuan-tuan kita imarahkan masjid kita. Orang-orang yang soleh ini Allah Taala kata ayat yang kita baca tadi. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Hanya sahaja orang yang mengimarahkan rumah Allah itu mereka yang beriman kepada Allah. Orang yang mengimarahkan masjid ini mereka yang beriman kepada Allah. Man amana billah wal yawmil akhir, beriman pada hari kiamat. Wa aqamas salah, mereka yang mendirikan salat. Wa ataz zakah, mereka yang menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, mereka tidak takut kepada makhluk kecuali Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Moga-moga mereka mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa pandang sekat tu lah. Sekadar itu dulu dia nak cerita, maksudnya jadi ceramah ni tak boleh nak panjang-panjang sangat. Padan-padan cukup dah tu. Dia nak cantik lagi cerita, bagi tergantung, berhenti. Lagi okey. Dia orang akan panggil sekali lagi. Kalau bisa cerita ceramah habis semua tak panggil dah rasa. Jadi insya-Allah ramai tuan-tuan, insya-Allah tabarakallah. Orang Bintulu, orang Sarawak. Orang Sarawak dia panggil, orang Sarawak ya. Insya-Allah tabarakallah. Hebat-hebat. Dulu tak ada tahfiz di sini. Sekarang alhamdulillah makin hari makin ada, makin hari makin ada. Moga-moga satu hari nanti Sarawak menjadi satu pusat ramainya para alim ulama, para tuan-tuan guru alim ulama. Insya-Allah subur bumi Sarawak ini di kalangan orang yang soleh solehah insya-Allah. Jadi selesa sekadar tu, mohon maaf atas kesilapan kekurangan. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan. Insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.